turun bantuan dari Kementerian Sosial dan kalau kita ikut, kita nggak mau ada yang terus dan pada saat itu kita ikutnya ada sebagian itu beberapa bantuan yang ada itu dari Kementerian Sosial langsung diberikan masalah regulasi di lapangan juga dan mereka juga di perusahaan-perusahaan ini juga perlu saya sampaikan yang tadi dalam proses pelaksanaan nanti tidak ada terkendala-terkendala. Kemudian kalaupun ada terkendala-terkendala di dalam proses pelaksanaan kedua aplikasi ini nanti disampaikan aja kepada kami ini, maju kami ini. Artinya kalau ada yang tidak bisa berarti ada ya. Berarti kalau ngomong bahasa Aceh ya, ngomong bahasa lebih cepat. Jangan kita jalan sendiri, bantu aksi kita, itu maksudnya. Kita tetap informasi ke perangkat yang komunikasi, koneksi dengan sini, koneksi dengan sini. Kemudian baru yang berikutnya. Itu yang ingin kita sampaikan. Walaupun hanya sepatah data, Jadi itu yang kami harapkan nanti kalau mau bisa dibentuk dalam grup, perhatian, data dalam grup untuk komunikasi dan mudah pada informasi-informasi disampaikan. Dan kalau sudah ada dibuat grup nanti, grup WA tersendiri dan terkait dengan untuk komunikasi pada aplikasi ini, kalau ada masalah di situ aja disampaikan. Jadi rekan-rekan lain bisa baca, bisa tahu. Sehingga tidak saling menjapri-menjapri. Repot pak, kenapa kayak ini, kenapa seperti ini. Di WA grup dan disampaikan rekan-rekan lain juga mungkin bisa menjawab kenapa atau si apa lu di situ kita bertanya. Jadi kalau di situ bertanya lalu ya, ya. Kemudian kami di sini Pak Dea memang ada persoalan mau digunakan tempat seperti di tempat-tempat donasi kami terbuka lalu tidak masalah mungkin mau digunakan macam mana mau kami mau rapat malam kita juga tidak karena persoalan tempat di sini asal saja yang terlalu dengan jadwal apa lainnya jadi di sini terbuka saja dan tidak ada persoalan. Nah, terkait dengan lokasi